Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Efraim Fed Dinara Pratama dari kelas 2 mesin A. Pada kali ini saya akan mengerjakan membuat prank pipa dengan menggunakan metode miring ya. Di mana sini saya akan sudah mengambil sampelnya di Google ya. Kali ini saya akan menggunakan ukuran prank pipa 4 inci ya. Keterangan situ sudah ada dengan lebarnya sekian, dengan diameternya sekian. Jadi teman-teman itu sudah terdapat tulisan dari A, B, C, D, E, F dengan lubang incinya juga. Kali ini saya pakai yang ukuran inci 4 dengan diameter luarnya 211 dan diameter tengahnya itu sekian ya. Langsung saja kita buat dengan ukurannya. Oke, selanjutnya kita pakai fitur Edge Form Protect ya, untuk menghasilkan beberapa buratan lingkaran. Nah, ini saya akan pakai lingkarannya 6 saja teman-teman, 6 lubang. Saya pakai 6 biar isinya lebih banyak nih. Kalau di aslinya hanya berjumlah 4 doang sih, tapi kali ini saya pakai yang 6 aja. Nah, 360. Jika sudah, pilih mesin tab, miring, klik di stock setupnya. Kali ini untuk tool settingnya saya masih pakai yang aluminium ya, tinggal ubah. Untuk stock setup kita kali ini pakai ukuran yang tadi ya. Kali ini saya pakai ukuran sesuai, dilebihin 1 mili saja teman-teman. Dengan ketinggiannya berdasarkan gambar yang saya tadi tunjukkan di awal kan 24, berarti saya pakainya 25 gitu teman-teman. Jika sudah, jangan lupa itunya di sorry ya teman-teman. Lanjut klik keempat, klik counter ya. Kali ini kita untuk menghilangkan bagian samping-sampingnya ya. Nah, kita setting tool-nya dulu di select tool. Kali ini saya pakai ukuran yang 221 teman-teman. Berarti kali ini saya pakai diameternya kalau misalnya 12 mili ya. Sudah ada keterangannya. Nah, oke, setelah itu kita langsung menuju ke holdernya, sudah benar. Jangan lupa kita setting spindle speed, saya pakai ukuran 1200 RPM ya, dengan bitrate 300. Teman-teman cepat-cepat ya. Nah, untuk selanjutnya saya langsung coba untuk tempatnya, sudah selesai benar. Selanjutnya kita langsung ke itu ya, gerakannya kita pilih yang right ke kanan ya, searah jarum jam. Setelah itu kita pakai yang multi proses, saya pakainya 8 dengan spacingnya itu 6. Nah, kemudian di bagian ini pilih semuanya absolute dengan kerendahan pemakanan 25 ya, 25,5. Nah, sudah kita coba apply. Oke, hasilnya seperti itu. Untuk awal kita langsung menuju tahap selanjutnya, ketik toolnya, pilih yang counter lagi, contour. Nah, juga sudah pilih bagian situ. Kali ini saya masih pakai ukuran drillnya yang tadi ya, 221. Kali ini saya masih pakai dengan 96 sesuai arus jarum jam. Saya pakai di sini minus 15,5. Sudah, oke. Okay. Sudah lagi. Langsung tahap berikutnya di pembuatan untuk rata tengahnya. Saya masih pakai yang biasa tadi, kita pakai yang zigzag. Jika sudah, tahap untuk pemakanannya saya pakai minus 1. Oke, seperti itu teman-teman. Langsung untuk tahapnya lagi, pilih yang pocket ya, untuk melubangi. Jika sudah, pilih seluruh lubang yang akan dilubangi. Kali ini saya masih pakai ukuran tool yang tadi teman-teman. Oke, masih pakai itu ya. Jadi kita cek. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya ukuran diameternya masih 12 dengan caknya sekian. Oke.
langsung saja untuk itunya sudah oke semua. Yang ini saya masih pakai standar. Kemudian kedalamannya saya fullin aja sampai ke bawah. Jadi saya masih pakai dilebihin. Min 25,5. Oke, kita coba play sampai sejauh mana. Kita klik play di situ. Anda bisa perhatikan, teman-teman bisa perhatikan. Dari sini saya sampai di sini. Kita cepat sedikit. Oke, sejauh ini tampilan begitu. Kita lanjut untuk proses terakhir, yaitu perubahan di bagian tengah. Klik toolpadnya, klik bagian pocket, sama seperti kayak tadi untuk membuat pelubangan ya pada 6 lubang tadi. Pilih yang tengah, oke. Oke, kali ini kita toolnya masih sama ya. Kali ini saya pakai spindle speednya sedikit pelan, yang terlalu cepat 3000 aja. Saya pakainya 3320. Kemudian bagian itu udah oke. Nah kali ini saya di full kan dengan full absolute. Ini pemakanannya sampai minus 25,5 atau minus 26 ya, apa-apa. Oke, kita langsung coba play teman-teman. Bisa diperhatikan. Oke, untuk ada lubang situ ya. Oke, untuk tampilannya akhirnya seperti itu teman-teman, membuat flank dari pipa. Untuk tampilan kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa kita save dahulu. Kita save, pindah codingannya. Nah, untuk codingan ini bisa Anda yang simpan juga, jangan untuk simpan. Jika sudah, langsung untuk menyimpan file yang keseluruhannya juga. Oke, di situ sudah ada codingan-codingannya teman-teman. Codingan ini bisa Anda masukkan ke dalam mesinnya. Oke, sekiranya untuk video kali ini saya cukup ya. Terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf juga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dalam dilakukan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.